Oke teman-teman sekalian, kembali di Q&A dalam rangka 1 tahunnya Iyan Vlogs. Ya, ini datang dari Mbak Eva Rosalina Suwarni Nugroho. Mbak Eva juga memiliki YouTube channel sesuai dengan namanya ini. Silakan teman-teman, mungkin nanti insya Allah bisa kunjung di channelnya Mbak Eva Rosalina Suwarni Nugroho. Pertanyaan yang pertama, kendala apa saja yang dihadapi dari awal hingga sekarang ini dalam pembuatan video dan solusinya? Jadi sebetulnya ya apapun ya, kendalanya tetap ada. Kendala sebetulnya ini adalah masalah waktu ya. Masalah waktu karena kita semua adalah bekerja di sini. Bekerja, jadi kita dituntut bagaimana bisa pintar-pintar untuk membagi waktu, karena bagaimanapun juga YouTube itu akan makan waktu juga, pikiran, terus juga kita harus terjun membuat videonya, setelah itu kita mengedit dan mengupload dan sebagainya, dan kita juga punya kewajiban yaitu untuk bekerja. Nah, makanya di sini kita dituntut benar-benar bagaimana bisa membagi waktu. Beda dengan yang di Indonesia ya, mungkin ada banyak sekali orang-orang sudah terkenal di YouTube yang mereka memang fokus pada YouTube saja. Jadi masya Allah sehari bisa 3 video, sehari 2 video ya. Jadi masya Allah karena memang fokusnya di situ. Tapi kalau kita bekerja, tapi dengan demikian pun tetap jangan membuat kita kendor. Jadi kalau memang sudah terjun ya insya Allah Bismillah saja. Itu mudah-mudahan kayaknya kendalanya di situ saja ya. Solusinya itu tadi, bagaimana kita pintar-pintar membagi waktu tersebut. Boleh sharing bagaimana untuk selalu semangat membuat video-video baru? Saya terus terang aja, memang saya pribadi ya, jadi ini saya mengalami saya sendiri. Jadi karena saya pengen banget untuk bisa terus membuat konten, terutama pada saat-saat ini. Di awal-awal juga pada saat itu masih agak sedikit bingung bagaimana untuk bisa semangat ya, bagaimana untuk membuat video-video, jangan terlalu jauh, seminggu sekali dulu ya. Tapi kesini-sininya itu semakin terus waktunya lebih dekat lagi antara satu video yang lainnya. Memang semangat dalam arti gini, kalau saya membuat video yang banyak, tapi tentu dengan catatan kita tetap ya mengenai kontennya, kualitas kontennya juga kita tetap harus jaga. Jadi yang penting semangatnya adalah, kalau seandainya gua buat video terus ya, ada targetnya seminggu misalnya 3 kali, seminggu 2 kali. Nanti intinya dari semua capeknya saya itu insya Allah nanti suatu saat ini akan terbayar. Jadi gitu, jadi kepikirannya gitu, woi dapat gaji nih, coba bayangkan. Dari itulah akhirnya ada semangat untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau setengah-setengah ya sudah, jadi memang agak susah gitu. Jadi memang kita dituntut bagaimana bisa continue, istilahnya istiqomah dalam terjun membuat video di YouTube. Oke. Terus, bagaimana cara cari inspirasi atau ide-ide konten? Memang pada saat awalnya dulu itu, di awal-awalnya itu agak susah juga gitu loh. Tapi sudah mungkin sudah masuk bulan kedua, itu ada saja. Makanya biasanya teman-teman mungkin bagi yang mau buka YouTube channel, itu berpikiran apa yang dibuat ya gitu. Tapi masya Allah pada saat kita sudah terjun langsung di YouTube itu ada saja ide-ide. Oh ya, ini untuk konten selanjutnya kita ini ya, catat. Kadang-kadang kalau kita jalan itu ada sesuatu, kayaknya ini bagus buat konten ini, catat supaya kita nggak lupa ya. Jadi sebetulnya pada saat dalam keadaan apapun sebetulnya banyak sekali konten-konten yang istilahnya menyebar gitu. Sekarang bagaimana kita bisa teliti, ini kira-kira bisa nggak dibuat konten. gitu. Biasanya kalau kita jalan itu dapat aja gitu, insya Allah dengan sendirinya dia akan mengalir seperti itu. Dan juga saya itu alhamdulillah juga suka komunikasi dengan teman-teman di sini ya, teman-teman kita minta pendapat mereka, itu penting sekali karena kalau kita pun sendiri itu agak susah ya, kita terbatas. Tapi tetap kalau ada teman saudara kita tanyakan ke mereka kira-kira bisa nggak membantu kita buat konten apa. Itu sangat membantu sekali. Oke, selanjutnya adalah adakah website YouTube atau sumber lain yang menjadi tempat belajar Mas Ridwan mengenai vlog? Kalau ada tolong di share. Saya terus terang aja tidak ada ini yang tertentu website atau sumber di YouTube lain yang saya tempat saya belajar. Tapi saya sering hanya sekedar untuk melihat-lihat saja. Oh misalkan vlognya si A, channelnya si A bicara masalah ini, terus juga kadang-kadang kita akhirnya bisa melihat oh ya ini kualitas channel A seperti ini, kualitas B ini, yang bagus-bagus kita ambil gitu loh. Tapi tidak ada ini yang tertentu. Jadi tidak ada tempat saya belajar, tapi lihat kadang-kadang kita channel-channel YouTube yang lain itu supaya kita ada masukan secara tidak langsung buat diri kita sendiri, buat konten-konten apa-apa yang kita akan buat ke depannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini yang pertanyaan nomor 5. Berapa bulan setelah launching, channel Mas dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang? Tips dan triknya apa promosi yang lakukan kemarin? Oke Mbak Eva, jadi saya startnya dari bahwa channel Iyan Vlogs itu kan channel umum ya. Jadi dari itulah saya agak sedikit lebih mudah bagaimana untuk bisa mencari konten-konten. Ini di awal, nggak tahu nanti mungkin insya Allah kalau memang jalannya terus lancar, nanti mungkin ada khusus tertentu ya. Jadi nggak umum seperti saat ini. Jadi dengan umumnya seperti sekarang ini, jadi saya bisa mengembangkan dari berbagai macam konten yang umum. Terusnya Mbak Eva, jadi saya alhamdulillah ini mudah-mudahan sekali lagi Pak Lilik Gunawan, saudara saya, masya Allah, yang pada saat itu beliau sedang melakukan perjalanan dari Indonesia ke Mekah dengan menggunakan motor ride for moms dengan putranya Bada, itu pada saat itu sedang berada di Dubai. Jadi saya alhamdulillah pada saat itu di kontak oleh Mas Joko, katanya bahwa ini ada apa saudara kita yang dalam perjalanannya dari Indonesia dengan menggunakan motor dan putranya hendak ke Saudi Arabia. Jadi pada saat itu tertahan di sini karena memang sedang lagi menunggu visa ke Saudi Arabia. Hikmahnya tetap ada, alhamdulillah, syukur. Pada saat itu saya membuat konten mengenai Pak Deddy Corbuzier. Jadi di sana ada istilahnya wawancara khusus dengan Pak Deddy, bagaimana kok bisa sampai di Dubai dan perjalanan cintanya ya, ride for mom ini yang masya Allah sangat viral pada saat itu. Intinya seperti itu. Jadi saya melakukan wawancara. Pada saat saya mengupload video itu, pada saat itu masih kalau tidak salah saya baru mendapatkan hanya 2000 viewers saja, karena pada saat itu Pak Didi masih tertahan di Dubai. Jadi mungkin sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan setelah itu baru alhamdulillah beliau sampai di Saudi Arabia. Nah pada saat beliau sampai di Saudi Arabia itu, jadi kan di Indonesia diberitakan mengenai Pak Lili ini di TV-TV bahwa orang Indonesia dengan anaknya yang berumur 4 tahun pada saat itu melakukan perjalanan dengan motor dari Indonesia ke Saudi Arabia. Nah pada saat itu kan orang-orang itu ya mencari berita itu di YouTube gitu loh. Nah alhamdulillah pada saat itu saya kan sudah mengupload duluan. Jadi mungkin melihat oh ini terkait dengan masalah Pak Lili juga viewersnya sudah lumayan agak ada gitu, udah bukan baru, jadi udah sekitar 2000 ke atas kalau tidak salah. Jadi akhirnya orang-orang alhamdulillah larinya ke channel saya itu, ke video saya itu. Nah dari situ masya Allah sebetulnya untuk pemula seperti saya pada saat itu memang untuk bisa mendapatkan 500 subscriber di awal itu memang agak lambat, tidak terlalu cepat, ya itu memang wajar, tapi jangan menyerah. Itulah kita dituntut untuk ayo semangat terus, jangan kendor gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah ada jalannya. Pas Pak Lilis sampai di Saudi viral, akhirnya orang-orang sampai buat cari-cari di YouTube, dapatlah channel saya itu, video saya udah naik terus sampai pada saat itu di atas 200.000 viewers. Buat untuk YouTuber pemula seperti saya itu, masya Allah, itu hadiah anugerah sangat besar sekali. Oleh karena itu terdongkraklah saya viewersnya dan subscribernya. Jadi langsung melonjak sekali. Akhirnya sampai saya melewati di atas 1000. Nah, antara 1000 subscriber dengan 4000 jam tonton itu tidak terlalu jauh. Jadi kan sama ya. Jadi orang pada cari ke situ, ke channel saya. Akhirnya alhamdulillah secara tidak langsung itu menambah jam tonton. Akhirnya mungkin hanya berjarak berapa hari atau mungkin tidak lebih dari seminggu kalau tidak salah. Itu saya sudah sampai pada persyaratan yang kedua, 40 jam tonton. Alhamdulillah setelah itu dimonetize. Nah, terus tip aneh ya, apa di sini tips and triknya apa saja? Nah, ini dia. Saya untuk ini juga terkait dengan tadi kepada Ustadz Saharuddin ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan subscriber. Tentu sudah jelas. Biasanya kita kalau udah buka YouTube langsung kita kontak-kontak saudara kita, kakak kita, adik-adik kita, om kita, tante semuanya kita, subscribe nih, kita buka channel baru. Itu udah saya yakin udah dilakukan semuanya. Ya terus ke teman-teman, kadang-kadang juga apa ada perasaan gak enak juga gitu pada saat buat video kirim ke teman-teman. Tapi emang seperti itulah seharusnya gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang dulu suka saya ganggu itu tidak ini ya. Maksudnya insya Allah mudah-mudahan saya doakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah ya itu salah satu contohnya. Tips saya yang saya lakukan adalah seperti ini. Saya kan channel umum. Jadi video-video saya itu apa saja. Jadi kalau ini misalkan dulu saya pertama yang agak booming itu pada saat Ustazah Nida ya, waktu itu beliau mengikuti MTQ Hifdzul Quran perempuan di Dubai. Nah, pada saat itu saya langsung membuat coverage ya, liputan terhadap Mbak Nida. Alhamdulillah pada saat setelah itu saya upload itu cepat naik juga. Wah, senang sekali dulu pada di awal-awal itu untuk bisa mendapatkan 5.000 6.000, 7.000 tuh masya Allah senang sekali, karena biasanya dapatnya 100 ya. Alhamdulillah kalau 100 150 juga udah senang sekali. Tapi pada saat saya mengupload Mbak Nida itu sangat cepat sekali. Nah, maksudnya saya itu biasanya kan saya ini pengajian misalkan, nanti juga di sana saya membuat konten mobil, membuat konten beasiswa, membuat konten wisata. Apa yang saya lakukan itu saya langsung misalkan ini terkait masalah pengajian, saya di Facebook itu cari cinta Al-Quran atau MTQ atau apa itu di grup. Nanti di sana kan grup itu ada kadang-kadang 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang, mana lebih kadang-kadang itu. Saya join ke grup itu dan kalau sudah setuju sama adminnya langsung saya share videonya. Nggak apa-apa. Ya memang harus capek cari-cari gitu. Jadi nggak perlu muluk-muluk berapa yang dapat viewersnya atau subscribernya, yang penting ada lah gitu. Mungkin 10 juga alhamdulillah, 20 apalagi, apalagi di atas 50 alhamdulillah banget. Itu kan banyak, bukan 1-2, jadi ada grupnya kan banyak pecinta Al-Quran tuh. Jadi semuanya itu untuk khusus Al-Quran. Nanti saya misalkan buka beasiswa. Waktu itu alhamdulillah juga saya pernah wawancara dengan salah satu mahasiswa di Al-Qasimah University, Mas Faiz, menceritakan bagaimana bisa mendapatkan beasiswa. Setelah itu saya upload, saya cari lagi di Facebook beasiswa Timur Tengah di grupnya, atau pencari beasiswa itu. Nanti setelah itu saya join, saya kirim ke sana, saya share video saya, termasuk juga yang lainnya wisata. Wisata misalkan saya terkait dengan masalah UAE, seperti pertama misalnya saya bukan naik ferry, itu juga kan termasuk salah satu inian wisata, ya karena lewatin lautnya, terus naik istilahnya pernah naik getek juga, itu masuknya kemana? Itu ke grup-grup yang wisata luar negeri, backpacker, segala macam, itu saya kirim. Jadi akhirnya itu salah satu sebetulnya tips ya, yang insya Allah Pak Nida adalah yang kecantol 1, 2, 10 yang akhirnya kenal sama Iyan Vlogs ya, jadi mungkin jadi secara nggak langsung mereka rutin mengikuti kita. Itu salah satu tips saya. Jadi apa, dan kelihatan emang bagus sih gitu loh, ada hasilnya ada. Jadi setiap hal-hal yang terkait dengan ini, misalkan batu atau mobil, pecinta mobil, saya kirim ke mereka, ikut cari di grup di Facebook dan share masalah mobil itu. Alhamdulillah gitu. Ini salah satu tips saja dari apa yang pernah saya lakukan. Alhamdulillah sebetulnya bisa berjalan baik juga gitu. Oh iya, selanjutnya adalah alhamdulillah saya saat ini itu kenapa juga cepat meroket. Alhamdulillah syukur, dalam hanya waktu dalam 1 bulan saya bisa, kurang dari 1 bulan itu bisa mendapatkan lebih dari 5.000 subscriber tambahan. Jadi ini Masya Allah, saya selalu dibantu. Inilah fungsinya kita ada teman, ada saudara, kita tanya sama mereka kira-kira apa konten yang perlu kita buat untuk video kita. Alhamdulillah di sini saya terus terang aja sering dibantu, dan banyak semua teman-teman, diantaranya adalah Ustadz Harir, salah satu imam Indonesia yang ada di Ajman, termasuk juga di sini ada Ustadz Asef Ismatullah, salah satu imam Indonesia yang ada di Sarja. Jadi mereka memberi masukan kepada saya, termasuk ini yang namanya ada contohnya Mbak Hasna, Neng Hasna, Hasna Sufatul Azizah, Masya Allah beliau juara 1 MTQ di Mesir. Jadi pada saat sebelum itu diumumkan, saya sudah alhamdulillah dapat berita entah juga dari misalnya dari Ustadz Asep, termasuk juga Ustadz Harir. Nah, alhamdulillah saya dikenalkan dengan bapaknya Hasna. Jadi sebelum diumumkan sebagai juara, saya langsung kontak-kontak. Alhamdulillah komunikasi dengan K.H. Agus, beliau adalah bapak dari Hasna. Jadi minta kapan ini apa istilahnya pengumumannya. Jadi ini makanya saya katakan kita berusaha terus untuk cari-cari berita yang akan kira-kira ini viral nggak gitu loh, gitu. Jadi berusaha untuk kesana juga. Alhamdulillah ternyata juara 1 pada saat malam itu Ramadan waktu itu tanggal 18 Mei kalau tidak salah. Saya langsung dapat info dari K.H. Agus, bapaknya Neng Hasna, bahwa Neng Hasna dapat juara 1. Jadi pada saat itu malam itu juga saya tidak tidur. Saya langsung minta syahadah-syahadahnya, sertifikat juara segala macamnya, alhamdulillah dikirim, dan juga inian videonya. Langsung saya malam itu buat sampai pagi, jadi sampai sahur. Jadi malam, jadi nggak tidur pada saat itu saya. Jadi nggak tidur, karena terus terang saya buat 2 video pada malam yang sama. Oke, tapi yang penting saya akan ceritakan ini, alhamdulillah. Neng Hasna juara 1, saya upload lah. Tahu berapa saat ini? Sekarang udah hampir 500.000 viewers. Disitulah saya juga mendapat dongkrakan subscribernya, begitu, seperti itu. Alhamdulillah syukur. Ya itu contohnya. Termasuk juga saya juga dapat berita dari misalkan Ustadz Harir, katanya Pak Iyan ini lagi akan viral nih, Syekh namanya Ustadz Tahdir. Ustadz Tahdir itu adalah salah satu-satunya qori Indonesia yang membaca Quran di dalam masjid Hagia Sophia yang saat itu masih museum. Nah, karena beliau ini Ustadz Tahdir ini pernah baca pada tahun 2018, karena sekarang di Indonesia pada saat itu lagi viral Hagia Sophia semuanya Hagia Sophia, makanya saya alhamdulillah dibantu sama Ustadz Harir. Saya buat upload videonya pengajian tersebut. Masya Allah meroket. Jadi sampai saat ini sudah sampai 90.000 viewers. Itulah yang saya katakan bahwa salah satu trik-triknya, tipsnya bagaimana kita juga mencoba untuk selalu tanya kepada teman-teman kira-kira apa konten yang bagus. Kita juga melihat ini kira-kira ini akan viral, coba kita masukkan ke konten video kita. Ini insya Allah akan membantu. Jadi sebetulnya yaitu dadakan gitu. Padahal kalau seandainya saya mungkin semuanya udah tidak ada kebetulan ya, maksudnya takdirnya. Kalau in case, kalau seandainya mungkin dari tidak ada yang viral di dua video itu, saya mungkin biasa. Jadi melonjaknya itu biasa aja. Sebagai pemula itu pasti akan seperti itu. Tapi Masya Allah karena dua video tersebut, tiga dengan Pak Didi itu cepat melambungkan subscriber dan viewer saya. Alhamdulillah. Untuk tips selanjutnya adalah perbanyaklah kita membuat video. Jika kita ada waktu, ya buatlah video sebanyak-banyak yang kita bisa. Jadi maksud saya itu perbanyaklah video tersebut. Karena chance untuk mendapatkan viewers yang lebih dan subscriber yang lebih juga itu juga didapatkan dari hasil video-video yang kita buat. Nah, untuk selanjutnya adalah dari video yang banyak itu kan begini. Untuk penghitungan sendiri di YouTube, ya itu kan bukan video yang baru saja yang kita buat, tapi YouTube itu terus menghitung, ya menghitung dari video apapun yang dilihat oleh viewers kita itu, walaupun video pertama kita udah 1 tahun yang lalu. Yang penting YouTube adalah memberikan report kepada kita bahwa ini bulan ini, dalam 1 bulan ini sekian viewers, video yang dilihat adalah ini. Nah, dari situlah nanti dijumlahkan totalnya, ya dari semua video yang dilihat, yang walaupun dari video pertama kita tetap dia akan terus muter dan terhitung. Jadi makanya tidak rugi dan bagus sekali kalau seandainya kita selalu bisa memperbanyak video jika kita ada waktu dan ada kesempatan di sana. Jadi chance kita tuh sangat lebih terbuka kalau kita terus membuat video secara rutin dan lebih banyak lagi. Oke, selanjutnya adalah ini yang nomor 6 ini, hitungan-hitungan selerinya dong. Nah, ini hitungan selerinya nih. Terus sama juga ini dari saya kaitkan dengan Mas Bambang. Kalau sudah 1000, 10.000 dapat berapa mas? Oke, jadi ada kaitannya ya. Oke teman-teman, sebelum saya memberikan berita ini, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di Iyan Vlog. 1 tahunnya Iyan Vlog. Question and answer. Teman-teman semua, ini yang paling terakhir nih kita bahas. Tapi ini sebetulnya sangat mantap untuk dibicarakan karena ini terkait masalah gaji. Oke teman-teman, alhamdulillah. Jadi terus terang saja, kalau di YouTube itu setelah kita dimonetize ya, setelah kita sudah sampai pada 1000 subscriber dan juga 4.000 jam tonton itu dari YouTube, mereka mengirim kepada kita ya email dan sebagainya untuk kita aktifkan AdSense kita, terus juga supaya kita sudah bisa untuk dimonetize ya. Nah, jadi setelah itulah udah selesai, baru deh tuh alhamdulillah nongol. Senang banget teman-teman, ini capek kita itu hilang gitu pada saat pertama kalinya melihat YouTube kita sudah ada iklan-iklan. Masya Allah, iklan-iklannya itu senang sekali melihatnya karena merupakan hasil dari apa-apa yang kita lakukan, capeknya kita terutama di UAE sendiri kan istilahnya panas, kita ladeni keluar untuk cari konten subuh-subuh, malam-malam. Jadi ketika melihat awal iklan di channel kita tuh senang sekali, alhamdulillah. Oke teman-teman, nah jadi sebetulnya gaji pertama YouTube itu seandainya kita sudah sampai pada hitungan nilainya itu $100. ya. 100 dolar itu baru kita sudah sampai 100 dolar. Nanti sebelumnya kan kita sudah komunikasi dengan YouTube. Di bank mana uang itu akan ditransfer. Pokoknya ya ada di sana ada beberapa persyaratan informasi yang harus kita berikan kepada YouTube, yang sehingganya pada saat nanti kita sudah sampai pada 100 dolar dari yang kita dapat dari iklan atau dari video-video kita yang dilihat oleh YouTube, itu baru nanti mereka start memberikan gaji rutin kepada kita sesuai dengan apa yang kita hasilkan atau yang lakukan di video-video kita. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah sebetulnya saya sudah melewati batas 100 dolar tersebut. Alhamdulillah, syukur. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan gaji saya yang pertama dari YouTube, karena memang udah sekarang dalam proses. Jadi prosesnya juga ternyata tidak cepat juga. Jadi kadang-kadang makan waktu, kadang-kadang cepat. Jadi tidak bisa dikatakan kapan ini diterima. Tapi intinya sudah, alhamdulillah. Jadi sebetulnya gaji pertama YouTube yang biasanya harus bisa diterima kita ketika kita sudah sampai 100 dolar, itu saya sudah melewatinya, alhamdulillah. Sekarang hanya tinggal persyaratan-persyaratannya, ya. Nanti mungkin ada paper-paper yang dibutuhkan atau informasi oleh YouTube. Nah, teman-teman semua, ini juga sebagai ini saja, Mas Bambang, sebetulnya 10.000 itu sebetulnya bukan kunci. Jadi subscriber itu sebagai informasi saja, teman-teman, itu sangat tidak terlalu banyak pengaruh terhadap apa-apa yang akan kita terima dari YouTube. Yang sangat berpengaruh adalah walaupun kita hanya misalkan baru ada 3.000 subscriber, ada 4.000 subscriber atau less, ya, tapi video-video kita itu viewersnya banyak. Dan juga makanya di sana juga di ada anjuran untuk membuat video itu paling tidak jangan kurang dari 10 menit. Karena kalau di atas 10 menit berarti kemungkinan kita untuk para pengiklan itu untuk memasukkan iklan-iklan mereka di video kita itu kan jadi ada waktu. Nah, semakin banyak iklan itu berarti insya Allah kita juga akan semakin banyak pemasukan. Makanya mohon teman-teman jadi ada istilahnya gerakan anti skip. Jadi kalau itu jangan di skip itunya, iklannya, biar itu jadi pemasukan buat channel YouTube yang dilihat gitu. Oke, teman-teman, jadi untuk Mas Bambang, jadi 10.000 itu bukan dilihat dari 10.000-nya, tapi apa yang sudah berapa viewers yang sudah mampir di video-video kita, terus juga jam tontonnya juga itu sangat berpengaruh sekali. Makanya lebih bagus adalah bagaimana membuat setiap video itu di atas 10 menit. Biar chance untuk mendapatkan masukan uang itu lebih besar. Nah, selanjutnya adalah ini, kalau pengen lihat aja di sini ada estimasi. Ini kayaknya ada namanya socialblade.com. Itu tinggal ketik saja sebetulnya. Itu nggak tahu kayaknya Socialblade ini dia independen, ya, maksudnya bukan satu ini dengan YouTube, tapi disitulah kita bisa tahu ini si Boim Wang ini dapatnya berapa per bulannya, terus juga misalkan Panji Petualang berapa, terus yang lainnya Deddy Corbuzier berapa, Atta Halintar berapa, itu ada di Socialblade. Lihat saja, termasuk di yang Iyan Vlogs itu. Kalau Iyan Vlogs kan masih pemula, tapi ini dari yang hari ini saya dapatkan itu nih, saya juga akan ini kan di layar videonya itu estimated. Tapi alhamdulillah saya senang, belum lama masih total grade-nya saya masih C+, sekarang sudah B. Dan di sini estimated monthly earning-nya itu antara 127 dolar per bulan sampai 2000 dolar. Ya, terus untuk per tahunnya perkiraannya 1.500 dolar sampai 24.000 dolar. Kalau dapat segini enak banget nih. Bagi seorang pemula itu masya Allah. Nah, jadi ini estimasi. semuanya sebetulnya komplit di ini, jam hari-harinya, subscribernya juga, segala macamnya itu di sini juga sudah di Social Blade ini diinikan estimasinya seperti itu. Jadi tapi teman-teman semua ini tergantung sekarang ini, sekarang kan saya lagi naik nih, lagi naik dalam arti tiba-tiba gitu ada yang viral dari video yang saya buat. Nah itu jadi nanti kalau sudah turun lagi, ini juga ini grafik ini akan turun lagi, estimasi keuangannya akan selalu berubah. Karena saya memang istilahnya kan baru, masih baru. Jadi masih naik turun. Jadi masih belum stabil. Orang-orang yang melihat tuh kadang-kadang selalu berubah, ya kan? Yang viewersnya itu. Jadi mungkin ada yang nonton kali enggak, nonton enggak. Nah, tapi kalau beda dengan Masya Allah para YouTuber yang sudah namanya sudah sangat terkenal, apalagi artis-artis semua segala macam, itu kelihatannya udah standar. Dia akan begini terus, maksudnya begini dan paling seperti itu, gini dan ke atas gitu loh. Kalau saya ini masih gini nanti turun lagi. Ini kan naiknya ini gara-gara yang saya katakan tadi itu video yang pertama Neng Hasna mengenai juara MTQ di Mesir dan juga Ustadz Tahdir yang ngaji di dalam Masjid Sophia, Hagia Sophia. Ya itulah yang membuat nanti mungkin kalau sudah sepi lagi ini akan turun lagi. Cuman biasanya estimasi itu para itu ngelihatnya dari sini Social Blade seperti itu. Oke teman-teman, ini mudah-mudahan bisa sedikit memberi gambaran. Mohon maaf sekali jika nanti dalam pemberian jawaban saya itu kurang mengena. Ya mohon maaf sekali, mungkin suatu saat bisa ditanyakan lagi entah itu melalui WhatsApp atau apa ya. Yang intinya yuk teman-teman semua bagi yang masih ragu untuk membuat YouTube channel, yuk dah bismillah saja, nggak jadi masalah, tidak rugi kalau menurut saya, apalagi yang istilahnya mungkin ada waktu. Satu YouTube channel itu juga ada kenangan kita Allah nih, ciptaan kita loh, karya kita loh. Yang kedua alhamdulillah insyaallah kalau memang kita serius, tidak kendor, semangat, suatu saat kita akan mendapatkan rezeki di situ. Itu yang membuat insya Allah kita agak sedikit terdorong semangat. Oi, kita mendapat rezeki di YouTube, kita akan mendapat uang di YouTube. Seperti itu. Sekarang kan semuanya coba artis-artis di Indonesia sekarang lari ke YouTube semuanya. Mungkin kayak karena mereka merasa di YouTube itu penghasilannya masya Allah semuanya artis, politikus. Coba aja lihat semua ketua MPR pun segala macam ya, anggota-anggota DPR MPR banyak yang buka channel-channel di YouTube, semuanya pada buka channel di YouTube. Insya Allah tidak rugi, yang penting konten-konten kita itu kita berusaha untuk yang selalu yang memberikan informasi yang baik, juga edukatif juga ya. Insya Allah jadi kita tidak rugi, malah mudah-mudahan selain kita juga mendapatkan gaji, juga insya Allah mendapatkan pahala, karena apa-apa yang kita sampaikan itu berupa informasi yang bagus. Di sana juga mungkin ada pendidikan juga secara tidak langsung ya, di sana juga ada pengajaran juga secara tidak langsung seperti itu. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya dari Iyan Vlogs mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah selama ini memberikan supportnya kepada Iyan Vlog. Saya yakin tanpa bapak-bapak, ibu-ibu semua, teman-teman semua, saya belum bisa mendapatkan apa-apa yang saat ini saya dapatkan. Kepada Allah lah juga saya bersyukur atas segala nikmat atau karunia yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti video-video dari Iyan Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.